Mama Tut. Ada apa? Lihat tuh. Zombie. Minggir Unti, biar aku aja. Jangan, Mat. Jangkim dia. Kenapa? Dia itu zombie loh. Bahaya kalau dibiarin. Tuh lihat tuh, bahaya kan? Dia itu pengen nyenyot kepala kita. Emang kita permen apa? Dia villager yang kemarin ngasih kita makanan. Ingat gak? Unti. Aku lapar. Lapar banget. Emang ini salah siapa coba? Udah aku bilang, itu kecelakaan. Bukan kecelakaan. Kalau kamu main TNT di dalam rumah. Hehehe. Rumah kita jadi meledak kan? Item-item kita hilang semua. Termasuk makanan juga. Hehehe. Creeper yang ngajak-ngajak sih. Siapa coba yang ngajak-ngajak? Fitnah. Kamu tuh emang kampret. Itu kata-kata aku tahu. Kalian berdua gak apa-apa. Gak apa-apa, Pak. Cuman sekarat dikit. Aku lemas. Aku lemas. Lapar, Pak. Kalian belum sarapan ya? Belum sarapan aja udah kayak orang belum makan 3 hari. 2 minggu, Pak. Kita gak makan selama 2 minggu. Oke. Ini Bapak ada sedikit makanan. Silahkan. Wah, makanan. Asik. Sekarang kita makan batu sama rumput lagi. Mantap. Makasih, Pak. Makasih banget. Sama-sama. Lain kali kalau lapar lagi, ke rumah Bapak aja. Bapak dah penyelamat kita. Oh, Bapak villager yang itu. Kasian banget. Kok bisa sih dia jadi zombie? Demi apapun, dia jelek banget. Kalau ada zombie kayak gini sih, aku yakin dia bakal jomblo seumur hidup. Hush, mulut. Kan fakta. Kamu gak ingat, dia itu udah berjasa buat kita. Terus gimana? Aku pengen sembuhin dia seperti semula. Aku gak yakin. Soalnya aku gak pernah ngalamin ini. Tahu sendiri kan? Aku kalau ketemu zombie mah langsung ketebas palanya. Iya juga. Kita butuh bantuan yang lain nih. Ribet ngurusin ginian. Mending kita ngopi di tepi pantai sana yuk. Kamu tuh lupa habis bantu sama papa ini. Aku ingat. Ini udah di luar kendali kita. Kita gak bisa bantuin dia. Kalian lagi ngapain? Terus kenapa ada zombie di sini? Creeper, bilangin Unti tuh. Bandel banget dia. Masalah apa? Aku pengen sembuhin zombie ini. Tapi sama Mamet gak dibolehin. Ribet. Tuh lihat Creeper lah. Oh gitu. Tapi saranku jangan ngobrol di sini deh. Kenapa? Bentar lagi kan siang.
Aku ada kenalan. Dia itu tukang bikin ramuan. Banyak banget deh jenisnya. Aku yakin deh dia bisa bantu teman hijau kalian ini. Yakin? Tenang aja. Dia itu anaknya bisa diandalkan. Bentar, bentar. Kalau kesini tuh bilang-bilang dulu. Rumah aku berantakan banget. Aduh, balesin, balesin, dulu balesin. Ini kesini, kesini. Ini ada teman aku nih yang butuh bantuan kamu. Ah, siapa? Halo. Halo. Kenalin, nama aku Mamat. Terus ini Unti. Salam kenal. Selamat datang. Selamat datang. Nama aku Witch. Jadi, apa urusan kalian datang? Kamu bisa nggak sembuhin zombie villager? Jadi seperti semula gitu? Ini. Kamu bisa? Tolong jangan deg-degan. Akan kuusahain. Tapi jangan terlalu berharap ya. Yeay. Potion buat sembuhin zombie ya. Bahannya kalau nggak salah, air, apel, ini sama ini. Beneran ini potionnya? Diam, Mat. Dia itu lagi fokus. Terus di ini sama ini. Nah, udah jadi nih. Nih potion buat sembuhin zombie. Langsung minumin aja ke dia. Oke. Unti, kasih ke Bapak Villager. Siap. Ayo, Bapak minum ini ya. Nenek ini Bapak bakal sembuh. Waduh. Bapak Villager.